Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kicun Borneo. Nih, hasil ngebolang anggrek gigantea, anggrek bulan raksasa. Nih, anggrek sultan, bro. Nih hasilnya hari ini lumayan. Kalau saya cari sendiri mungkin enggak dapat. Nih ditemani sama masternya anggrek nih. Dia lihat satu, dapat lagi. Cari jalan lagi, taruh. Lihat deh satu, pasti ada lagi di sekitar itu. Ini lain kali, mungkin karena ini sudah sore, saya kesini lagi bersama dia mencari indukannya. Katanya ada lagi yang lebih besar. Ini sudah, menurut saya ini sudah besar, tapi dia bilang masih ada lagi yang besar. Buset, buset. Oke, kita pulang, kita pikul. Pelan. Ini akarnya panjang. Waduh, nggak mampu saya bawa sendiri nih. Harus bersama dia nih. Anggrek sultan, bro. Anggrek spesies Borneo. Anggrek gigante ya. Anggrek bulan raksasa. Ini saya ambil bersama batangnya. Sama batangnya. Terus kita pikul. Ayo kita pulang dengan membawa hasil anggrek. Oke. Dadah. Lain kali kita ketemu lagi. Sayuran aja bisa dipikul, anggrek pun kita pikul. Ayo. Yo, mari kita pulang. Tuh, si master anggrek, pencari anggreknya membawa jenteng. Kalau saya ini saya pikul nih. Ini jalanan pengambil kayu. Tuh kayunya. Legal kayaknya ini. Tapi sudah ditinggalkan, sudah katanya hampir 8 bulan. Oke. Perjalanan masih jauh ya. Katanya jalanannya masih jauh. Saya sih enggak ngerti ini jalannya kemana-kemana. Saya dilepas ini pasti sesat ya. Ini pulang dengan membawa hasil. Mau lihat hasil saya yang saya pikul? Nih. Tuh. Jalannya becek. Baru saya pakai sendal. Lain kali kesini pakai sepatu boot. Oh, mari pulang. Marilah pulang dengan hasil yang cukup lumayan. Hari ini saya cukup puas. Walaupun saya dapat cuma satu. Kalah saya sama masternya. Jalannya becek. Kita berjalan ini menyusuri sungai. Lain kali saya mau bawa pancingan. Casting di sini. Pasti ada ikan sapannya, master. Yakin saya. Karena ini hari tujuannya cari anggrek, berburu anggrek. Nanti kita bikin kita bikin ngebolang anggrek sambil cari ikan. Katanya ikannya besar-besar. Ampala. Sapannya. Lain kali saya pasti kesini. Dia mencari anggrek, saya mancing. Dia begitu sampai dapat ikan bakar-bakar.
Masih jauh katanya perjalanannya. Nah, ini kita mungkin mau beristirahat di sini. Jalannya cukup jauh . Tuh dia taruh bagus-bagus. Perjalanannya masih jauh katanya. Kita hampir kurang lebih 1 kilo. Saya mikul. Ini yang super katanya. Oke, yang super saya yang bawa. Itu pun super juga. Oke, bagi kolektor-kolektor atau pencinta anggrek spesies Borneo, anggrek gigantea, anggrek luar raksasa, hubungi saya ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di akhir video di channel Ijun Borneo. Oke, nanti kita lanjut lagi di pencarian berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya, Ijun Borneo.